kecil awalnya memang usaha ini kami dedikasikan kepada anak-anak, khususnya anak kami. Nah, kemudian berkembang sejalan waktu, kami berharap batik itu tidak hanya untuk kalangan tertentu, artinya kalangan dewasa saja, karena selama ini batik hanya digunakan oleh orang-orang tua. Nah, kami punya pandangan bahwa sebetulnya batik itu untuk semua kalangan, dari mulai anak-anak, dewasa, anak-anak, remaja, hingga dewasa. Nah, karena itu batik peri kecil punya makna bahwa kami membuka kesempatan menyediakan produk dan membuka kesempatan selebar-lebarnya dari mulai anak-anak, remaja, dan dewasa untuk berbaju batik tulis dan juga untuk mempelajari tentang batik. Batik peri kecil berawal dari hobi kami kepada batik. Kemudian hobi itu kami wujudkan dalam bentuk usaha. Dari mulai tahun 2002, kami mulai usaha jual beli batik atau pedagang batik, batik tulis Madura khususnya. Dari perjualan itu kemudian kami belajar lebih jauh soal produksi, dan alhamdulillah pada tahun 2009 kami bisa memproduksi batik sendiri. 2009 kami berfokus pada produksi warna alam, ya, karena warna alam masih bisa kami kelola limbahnya, sedangkan warna sintetik kami tidak punya instalasi pengolahan limbah. Saya berharap di masa mendatang batik tulis lebih banyak digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya orang tua, dari mulai anak-anak, remaja, hingga dewasa. Dan batik tulis tidak mahal seperti anggapan orang kebanyakan. Karena printing bukan batik. Bila orang banyak menggunakan printing, maka keberadaan batik tulis akan terancam dan tidak lagi menjadi kekayaan budaya tidak berwujud yang diakui oleh dunia. Saksikan channel Gerbang Pulau Madura hanya di YouTube.